Sri Mulyani ini baru saja mengungkapkan bahwa dana Pemda hanya parkir di bank dan jumlahnya ini mencapai sampai lebih dari 200 triliun. Bagaimana sebenarnya optimalisasi penyerapan APBD ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Saf. Ini sebenarnya yang perlu juga kita sampaikan ke masyarakat bahwasanya dana yang mengendap ini karena anggarannya belum digunakan. Oke. Okay. Jadi, ini dana APBD yang tersimpan, bukan tersimpan sebenarnya. Memang, dana APBD itu ada di bank, sehingga kalau belum digunakan, tentu posisinya juga ada di hmm. bank. Nah, posisinya seperti itu. Nah, peningkatan dana yang ada di bank ini juga bisa disebabkan karena peningkatan pendapatan. Hmm. Dengan pemasukan yang bertambah, tentu akan meningkat juga jumlahnya. Hmm. Begitu posisinya, ada sanksi nggak, Pak, yang diberikan kepada daerah jika penyerapan APBD tersebut terlambat? Iya. Dalam mekanisme pemerintahan, tentu dimungkinkan ada sanksi, hmm. tetapi juga ada pembinaan. Hmm. Jadi, kita lakukan pembinaan dulu, setelah dilakukan pembinaan, baru nanti diberikan sanksi. Antara lain, sanksi yang bisa dilakukan adalah dengan penundaan dana perimbangan itu. Hmm. Jadi, dana perimbangannya. Yang ditunda penyalurannya karena dana yang ada di daerah masih ada, sehingga itu bisa dilakukan. Oke, ini perlu diinformasikan juga, Pak. Sebenarnya dana daerah ini harus habis sampai dengan nol, atau seperti apa, Pak? Nah, ini yang agak berbeda dengan kondisi yang ada di pusat. Hmm. Kalau di pusat itu yang dianggarkan harus habis, hmm. tetapi kalau di daerah itu masih diperlukan dana yang digunakan untuk bulan pertama, bulan kedua, hmm. di tahun berikutnya, sehingga perlu ada silpa. Untuk pembiayaan rutin, hmm. untuk belanja pegawai, untuk bayar listrik, bayar telepon, dan keperluan-keperluan rutin lainnya. Oke, okay. iya. sampai dengan bulan Maret ini, Pak 2022, wilayah-wilayah um, mana saja, Pak, yang pencerapan dananya maksimal, lalu yang juga belum maksimal? Ya, kalau dari sisi jumlah, hmm. tentu yang APBD-nya besar, tersisa di banknya pasti masih banyak. Hmm. Tapi dari sisi persentase, tentu uh, bisa berbeda-beda. Hmm. Kami punya data. Misalnya dari sisi serapan anggaran, misalnya serapan anggaran dulu, jadi realisasi itu bisa dipisahkan menjadi dua, hmm. yaitu dari sisi belanja dan dari sisi pendapatan. Kalau dari sisi belanja yang e, provinsi tertinggi itu adalah saat ini di posisi di Kalimantan Selatan, hmm. kemudian provinsi Bengkulu, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Barat, misalnya seperti itu. Itu paling tinggi saat ya, ini. Iya, tertinggi. Hmm. Posisi yang terendah yang terendah untuk provinsi itu di Papua Barat, kemudian Kalimantan Timur dan Jambi. Oke, apa sebenarnya yang menyebabkan daerah-daerah tersebut memiliki penyerapan yang berbeda? Apakah memang e, dana tersebut penggunaannya berbeda-beda atau seperti apa, Pak? Banyak penyebab yang mengakibatkan dana itu serapannya berbeda-beda. Yang pertama juga ditentukan dana transfer dari pusat. Hmm. Kalau transfernya cepat, itu cepat digunakan. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga disebabkan karena petunjuknya. Hmm. Jadi, ada dananya. Kalau sudah ada petunjuknya, tentu bisa langsung dilaksanakan. Itu dari sisi pusat, sementara dari sisi daerah, itu juga bisa disebabkan yang pertama, tentu keterbatasan SDM, pemahaman SDM yang ada di daerah terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini juga penting. Oleh karena itu, mutasi itu sebaiknya memperhatikan kompetensi juga. Jadi, orang-orang yang ditempatkan di pengelola keuangan ini harusnya. ...adalah orang-orang yang memang mempunyai kemampuan. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa disebabkan terlambat lelang. Hmm. Nah, terlambat lelang. Lelang ini ada kalanya ditunda-tunda-tunda... ...di akhir tahun bahkan ada yang di akhir tahun. Hmm. Ini juga akan uh, memperlambat serapan. Kemudian yang lain juga bisa disebabkan... ...sebab-sebab yang lain... ...juga penunjukan pejabat pengelola keuangan... ...itu juga bisa menghambat. Okay. Nah setiap tahun kan itu harus, di, harus ditunjuk... ...pejabat pengelola keuangan. Karena harus mengajukan... Nama baru, menunjuk orang baru, proses baru ini juga menjadi penghambat. Banyak yang lain juga, misalnya penyebab yang lain adalah karena faktor-faktor teknis, misalnya seperti itu. Hmm. Kami punya data beberapa yang menjadi penyebabnya, itu misalnya antara lain adalah di sini ada beberapa penyebab lain, misalnya terdapat sisa dana penghematan. Oke. Okay. Jadi dana penghematan yang tidak terpakai itu juga memperbesar uh, tersisa dana hmm. yang tersisa yang ada di daerah. Oke. Okay. Bisa juga belum ada atau belum terlambatnya dana bagi hasil yang ada di provinsi transfer ke kabupaten kota itu juga bisa menyebabkan terlambat juga. Oke. Okay. Kemudian juga ada kekhawatiran dari pejabat pengelola keuangan ini untuk menyetujui pembelanjaan anggaran terutama di pandemi Covid hmm. yang kemarin apakah sudah betul atau tidak gitu. Kemudian tadi penetapan juknis dana alokasi khusus itu juga menjadi penghambat termasuk adanya keterlambatan dalam membuat pertanggungjawaban hmm. kegiatannya sudah dilakukan tetapi pertanggungjawabannya tidak segera disampaikan hmm. itu juga penyebab penyebab lain. Oke, okay. bagaimana terkait tentang uh, kebiasaan ini kan muncul juga di tengah masyarakat stigma mengenai kebiasaan menghabiskan dana di akhir tahun padahal Presiden Joko Widodo su juga sudah menegaskan bahwa tidak boleh nih menghabiskan dana hanya di akhir tahun saja apakah benar adanya stigma itu pak menghabiskan dana di akhir tahun? Iya ini juga kebiasaan dari pihak ketiga hmm. jadi ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh pihak ketiga tetapi dia pengajuannya itu di akhir tahun nah ini yang menghambat jadi daripada pertermin gitu mereka beranggapan lebih baik di akhir tahun aja padahal ini bisa dilakukan penagihannya itu pertermin hmm. jadi setiap tahap-tahap itu bisa dilakukan nah bagaimana solusinya untuk itu ya kita lakukan percepatan kita lakukan pengajuan pertermin tadi tidak usah menunggu akhir tahun itu juga penyebab lain Oke, ini kan berarti tadi uh, dilihat bahwa um, setiap daerah berarti memiliki cara kerjanya yang berbeda-beda. Makanya, penyerapannya berbeda-beda. Lantas, bagaimana upaya Mendagri ini untuk meratakan upaya dari setiap daerah agar penyerapannya cepat? Ya, Kemendagri bersama dengan Kementerian Keuangan dan juga Kementerian-Kementerian Kementerian Lembaga yang lain terus berupaya dan mendorong agar. Ada percepatan-percepatan dalam realisasi anggaran ini. Yang pertama, langkah Kemendagri adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Terkait, Kementerian Keuangan dengan LKPP, terkait dengan lelang tadi dengan LKPP. Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Bapak Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP, sudah mengeluarkan surat edaran untuk melakukan percepatan-percepatan lelang. Kemudian, ada e-katalog, ada toko daring, itu untuk melakukan percepatan-percepatan dalam pengadaan barang dan jasa ini. Juga kita terus terus mengawal, melakukan evaluasi, melakukan analisis, melakukan uh, supervisi dan juga pendampingan bersama dengan Kementerian Keuangan. Mm. Jadi daerah-daerah yang rendah serapannya kita lakukan zoom meeting, kita datangi daerahnya, kita lakukan bimbingan terus menerus seperti itu. Juga bersama dengan ijen yang ada di Kemendagri maupun yang ada di Kementerian Keuangan.